karena aku banyak dapat ilmu hari ini dari Mbak Tini. Kalau di rumah kan aku kayak nonton TV pakai soft lens, nggak ada kacamata, benar-benar kacamata kan, karena minus. Terus kalau misalnya pengen nonton TV, pengen makeup udah bersih dong. Jadi biasanya kalau aku udah sampai rumah, ngapus makeup, terus berarti harus lepas soft lens dulu. Karena kalau misalnya nggak mengandung corn oil kayak si Colin the Farm, itu tuh kayak perih banget. Sedangkan tadi aku nyoba, nggak ada perih-perihnya sama sekali. Thank you so much Colin the Farm sama Beauty Journal for having me today, karena acaranya seru banget. Thank you! Fun banget, kita juga bisa berbagi ilmu, terus belajar face painting juga, terutama tadi produk yang baru itu kita jadi bisa tahu apa kegunaannya, fungsinya apa. Kalau aku sukanya dia tuh gentle banget di kulit, terus nggak bikin perih, dan gitu juga aku bisa ngapus makeup sambil pakai soft lens juga, jadi nggak kenapa-napa. Thank you Beauty Journal dan Corin Farm untuk hari ini yang seru banget. Beberapa micellar water, dan aku gak pernah nemu micellar water yang mix sama oil, dan dia kalau dikocok terus jadi nyatu, itu satu. Dan kayaknya tadi aku pikir face paint, mampus lah pasti bleber, ternyata pas diusap sekali itu ngangkat semuanya. I think it's so effective, hanya sekali usap aja so effective. I think itu salah satu keunggulan Corin the Farm. Untuk Beauty Journal dan untuk Corin the Farm, thank you so much for having me, it was such a great time, and see you again.